Halo MB Tech Lovers, kembali lagi dengan saya di event IAM MB Tech Super Special Series IIMS 2019 yang ada di kota Jakarta. Kali ini kita kedatangan peserta cukup jauh dari seberang Pulau Jawa. Halo Mas, namanya siapa Mas? Ya, namanya Adi. Dari? Ya, dari Lombok. Ya. Bawa apa Mas kesini Mas? Ini kebetulan kita bawa mobil dari Lombok, dua unit, satu Jeep Gladiatornya, satu Toyota Camry-nya. Ini, yang Camry ini bagus nih Mas, modifikasinya dilakukan di mana Mas? Ini kebetulan kita bangun modifikasinya kebetulan di bengkel sendiri, di ABK Modifit yang ada di Lombok. Di mana pengerjaannya dari segi catnya, interiornya, eksteriornya, semua kita kerjakan sendiri di bengkel sendiri di Lombok. Untuk Camry ini 2008 ya, tipe tertinggi Q ya. Terus ubahan yang udah dilakukan tuh apa aja Mas, bisa dirinci sedikit? Oke, rubahannya dari segi warna. Kemarin warna bunglon, kita rubah ke warna merah. Dari lampunya, dari custom lampu. Terus dari kaki-kakinya, dari bodinya kita white body, dari interiornya, dari audionya, dan dari semua aksesorisnya kita rubah untuk tahun ini. Ya. Kalau kaki-kaki ini pakai air suspensi ya, Mas? Ya, kalau kaki-kakinya tetap pakai air suspension deh. Peleknya lebar berapa nih, Mas? Peleknya lebar 13,5. Ya, kranze grafir. Ya. Nah, ini interiornya kan istimewa nih, Mas. Boleh sebutin nggak nih apa yang udah dilakuin? Ya. Untuk interiornya, karena dulu kita pernah dapat ya di MB Tech tahun 2017 di Lombok. Ya, semoga 2019 ini berharap bisa dapat lagi kembali kayak gitu. Di mana interiornya kita konsepin VIP. Yang dalamnya pakai bahan beige yang seluruhan kita balut dari segi door train, dashboard, plafon, joknya sampai bagasi penuh itu semua. Ya, tadi bahannya berarti beige MB Tech Camaro ya Mas ya. Oke, proses pengerjaannya sendiri itu butuh berapa lama waktunya? Dan digarap di mana nih Mas? Butuh waktu pengerjaan kurang lebih 4 bulan lah. Ya, pengerjaannya kita lakukan di Lombok sendiri, di bengkel sendiri di ABK Modifit Lombok. Ya. Ini Mas Adi, selain mengejar MB Tech Award nih ya di IAM MB Tech 2019 Super Special Series ini, berharapnya mau bawa pulang piala apa lagi nih Mas? Ya, berharap bawa pulang sebanyak-banyaknya sih Mas. Tapi kita berharapnya karena di sini komunitas semua lebih bagus juga. Jadi kita berbagi aja, sharing bagaimana modifikasi itu lebih maju di Indonesia dan umumnya di khususnya di Lombok sendiri di daerah kayak gitu. Itu aja ya. Nanti kalau misalnya ada seri yang terdekat dari Lombok seperti Bali kan kita akan ada nih setelah Lebaran atau lanjut ke pulau-pulau, kalau bukan di pulau, di kota Batu Malang, apa mau turun juga nih Mas? Ya, insya Allah memang niatnya mutur sih kayak gitu atau serisnya. Siapa tahu dapat ke semua daerah nanti. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Ya. Kalau interior nih Mas, seandainya menang atau kalau nggak menang, mau ada perubahan lagi nggak yang total biar wah kita semangat nih mau ngejar MB Tech Award lagi nih Mas? Ya, sudah pasti. Kalau sekarang memang nggak dapat, mungkin kita rombak kembali interior semuanya. Ya, dengan konsep yang baru dan bahan yang lebih tinggi lagi itu. Demikian MB Tech Lovers bincang-bincang kita dengan Mas Adi dari Pulau Lombok yang bukan membawa sendiri tapi digendong dengan truk towing dari Lombok menuju Jakarta khusus untuk turun di kontes interior MB Tech Award sekaligus di IAM MB Tech 2019 Super Special Series yang dilaksanakan di dalam event IIMS 2019. Apakah Mas Adi akan menjadi juara? Tunggu aja, pantau terus timeline-nya sosial media MB Tech. Untuk liputan lainnya, modifikasi lainnya juga pantengin aja. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.
telah menonton liputan ini. Jangan lupa berikan like kepada channel MBTech TV. Subscribe juga perlu. Oke, okay? Bye-bye.